Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah barakallah sedulur sepatin santri Jari Sadat dan seluruh penggemar setia channel YouTube Jari Sadat. Semoga dengan pertemunya secara online ini akan melipat gandakan sebuah power energi iman di dalam diri kita, yang sehingga bisa mengakses apa yang menjadi kebutuhan kita, sehingga menjadi berkah lillahi ta'ala. Baik, kali ini saya akan memberi motivasi spiritual tentang problematika kehidupan, yaitu I love masalah. Kalau sudah cinta masalah, maka masalah akan merubah menjadi nasihat di dalam diri kita. Belajar memahami masalah diri dan problematika kehidupan. Makin banyak masalah yang kita hadapi, maka akan semakin banyak nasihat-nasihat indah dan hikmah yang kita dapatkan. Belajarlah berteman dengan masalah. Belajarlah berdamai dengan masalah. Belajarlah berinteraksi dengan masalah. Dan belajarlah mencintai masalah. Masalah adalah nasihat kehidupan yang terkadang tidak ada di bangku sekolah manapun. Masalah adalah hikmah kehidupan yang terkadang kita anggap kecil karena ketidaktahuan kita. Padahal itu besar buat masa depan kita. I love my problem. Beda cerita ketika kita menghindar dari masalah. Berarti kita jauh akan hikmah kehidupan. Berarti kita belum dewasa dalam mengambil sikap dan keputusan. Berarti kita masih bermasalah. Masalah adalah sunnatullah, di mana semua nabi diuji dengan berbagai masalah dan ujian. Bahkan akidah, nyawa menjadi taruhan untuk terus mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Masalah sudah sepaket sama solusinya. Gembok sudah sepaket dengan kuncinya. Rezeki sudah sepaket dengan kadar masing-masing manusia. Ujian sudah sepaket dengan kadar kemampuan manusia. Allah Maha Adil. Tapi kenapa kita masih sering mengeluh, iri, dan tidak menerima ketentuan Allah? Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Kasih sayang Allah dan rahmat Allah itu luas. Dan apabila kita tertimpa masalah, maka jangan hanya berdoa supaya masalah itu menjadi mudah, tapi berdoalah supaya bisa menjadi mendewasakan diri kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.